Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di puncak bukit yang boleh kita lihat daripada sini seluruh keadaan negeri Sarajevo. Dan bumi ini pernah menyaksikan kedatangan Sultan Osmaniyah yang ketujuh, Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika membuka kota ini dan ketika membuka Bosnia pada 1463, lebih kurang selepas 10 tahun lebih pembukaan Konstantinopel. Kita boleh lihat bagaimana tembok-tembok White Fortress ini, tembok-tembok putih ini masih lagi ada di bumi, di puncak gunung ini, namun tidak dipelihara dengan baik, dalam proses untuk dipelihara. Dan pada masa yang sama, kita boleh lihat makam syuhada yang terkorban dalam peperangan Serbia ke atas bumi Bosnia pada 1992 hingga 1995. Dan seluruh bumi Sarajevo dapat dilihat daripada puncak gunung ini, menggambarkan di sinilah Sultan Osmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih, melindungi kota ini dari puncak bukit supaya boleh dilihat ke semua musuh-musuh yang cuba hadir untuk mengganggu ataupun memberikan kekacauan kepada negara yang telah dibuka oleh Ottoman. Kita sedang berada di Travnik dan ini adalah punca air yang dikatakan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan yang ketujuh Ottoman, telah menghentikan perjalanan tentera buat seketika, tentera Turki Muslimin, untuk meminum air di sini ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Jakarta untuk menawan kota di sana. Dan Travnik adalah ibu kota Ottoman. Osmaniyah telah memerintah Bosnia daripada pusat pentadbiran mereka di Travnik ini. So artinya bukan Sarajevo, tetapi dari bumi Travnik, kerana bumi ini terkenal dengan bumi pergunungan dan air terjun yang begitu indah. Dan Bosnia. Dan kita boleh lihat daripada atas sungai ini, di atas sana adalah White Fortress, tembok putih yang dibina pada early Ottoman period, iaitu pada 3 Jun 1963 dan 1463, yang dibina oleh tentera Ottoman, tentera Muhammad Al-Fatih. Kita sedang berada di Starigrad, suatu tembok yang ada hubung kait dengan early Ottoman yang telah datang ke bumi Bosnia ini. Dan pada 3 Jun 1463 Masihi, Sultan Muhammad Al-Fatih telah datang ke puncak negeri Travnik ini dan telah mengubah binaan yang telah sedia ada di sini kepada binaan Ottoman. Dan kalau kita boleh lihat menara dan jamek yang pernah dibina di sini, namun sekarang hanya menara saja yang berfungsi. Dan di bahagian bawah sana kita boleh nampak madrasah yang dibina sejak daripada zaman Ottoman yang masih berfungsi sampai sekarang dan masih lagi survive meskipun berlaku peperangan sebelum ini. Dan kalau kita lihat kepada binaan ini, kita boleh faham kenapa kita boleh mengatakan ia binaan Ottoman, kerana orang yang pergi ke Turki melihat Rumeli Hisar, melihat Anadolu Hisar, mereka akan faham binaan ini adalah seni bina ataupun corak binaan Ottoman yang diubah daripada binaan orang sebelumnya yang berada di tempat ini. Kita
أن القسطنطينية قال نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembukaan Konstantinopel itu telah dipahami dengan penuh jiwa besar oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan binaan Starigrad ini adalah bukti kepada kesungguhan beliau untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropah. Saya sedang berada di jamek ataupun masjid Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang sekarang sudah tidak berfungsi. Pada 1528 Sultan Sulaiman telah meluaskan kedaulatan Osmaniyah sehingga ke Eropah, dan gereja ini yang pada awalnya wujud telah ditukar kepada masjid pada 1528. Namun demikian, selepas menjadi masjid, telah beberapa usaha telah dilakukan oleh pihak Kristian untuk membakar masjid ini, dan selepas beberapa kali mereka berjaya melakukannya, hanya beberapa sahaja yang tinggal pada masjid ini dan ia sudah tidak digunakan begitu lama. Yang berbaki hanyalah menara dan dinding-dinding sahaja. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada perselisihan siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mahu berfikir. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mereka mengingati Allah ketika duduk, ketika berdiri, ketika baring, ketika tidur. Dan mereka yang sentiasa apabila melihat penciptaan Allah, lalu mereka berkata, Tuhanku selamatkan aku daripada api neraka, dan tidak ada sesuatu pun ciptaan kamu yang sia-sia. Okay. Kita sedang berada di Masjid Esma Sultan, salah satu daripada masjid yang terakhir dibina oleh Daulah Uthmaniyah sebelum kedatangan kuasa asing yang lain ke bumi Bosnia. Dan binaan ini nampak dengan jelas arkitektur daripada Ottoman, dan musnah semasa peperangan Balkan, peperangan 1923, dan ia adalah binaan semula selepas daripada itu.
dibom dan telah diruntuhkan atas tujuan yang dimaklumkan dan adalah untuk menyelamatkan tentera-tentera yang telah terluka semasa perang berlaku. Dan muzium yang ada di belakang kita ini pun dibina untuk memperingati orang-orang yang terluka dalam perang tersebut. Dan di depan tu kita dapat lihat ada satu quotation yang telah dinyatakan oleh Tito, komander yang mengetuai tentera Yugoslavia pada masa itu, yang mengatakan bahawa kita tidak boleh meninggalkan orang yang cedera. Jadi mengebom satu jambatan untuk memutuskan perhubungan dan memastikan pihak tentera mempunyai masa untuk menyelamatkan tentera-tentera mereka yang telah tercedera dalam peperangan yang dahsyat pada tahun 1943 itu. Berada di Tekija Belagaj ataupun juga dikenali sebagai Panah ataupun The Dervish House. Ini adalah antara rumah sufi yang masih kekal sehingga kini sejak daripada pembinaannya, yang dikatakan ada satu pendapat yang mengatakan telah dibina sekitar 1400 tahun yang lalu, iaitu lebih kurang sebelum kedatangan Ottoman lagi ke bumi Belagaj ini. Dan satu lagi pandangan mengatakan ianya ada setelah kedatangan Ottoman. Dan kita dapat lihat di sini struktur rumah ini sangat disusun dan memang mengikuti apa yang menjadi falsafah kepada golongan sufi ini, iaitu kita perlu if you want to near to the God, we need to the creator, we need to be, we need to love the nature. So pembinaan rumah ini dibina berdekatan dengan sungai yang sangat cantik dan juga ada